بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اثناء الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني وأخواتي كمسلمين كم أميرسة سلام تي في ومستمرة رجال رسالة رحمكم الله الحمد لله مرحبا بكم في النار memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Yang tidak mungkin dapat kita menghitung satu persatu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi kalau untuk menggantinya. Kemudian salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad, kita mohonkan semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan kelak di hari, hari akhir kita termasuk dari umat beliau mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Ikhwani wa akhwati pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dalam bab adab-adab dalam mendidik anak. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab ini adab yang ke-8 kata beliau. Yaitu, bersikap lemah lembut, bergurau, dan mencium anak-anak. Beliau menjelaskan di sini adab yang kedelapan ini: seorang tua, atau seorang ayah, atau seorang pendidik. Haruslah bersikap lemah lembut terhadap anak-anaknya, terhadap murid-muridnya, dan tidak senantiasa tidak selalu kaku, tapi harus dibarengi dengan gurauan candaan. Dan juga di celah-celah gurauan itu, candaan itu, bukti kelemah lembutan kita kepada mereka dengan mencium anak-anak kita. Dahulu, Rasulullah SAW, ketika berhadapan dengan anak-anak, apakah itu dengan anak beliau? Anak-anak dari keluarga beliau atau anak-anak para sahabat. Beliau bergurau, bersikap lemah lembut, mendekati dan mencium anak-anak. Ini sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak Beliau sangat lemah lembut. Beliau sangat dekat dengan anak-anak beliau, dengan anak-anak kaum Muslimin, dengan anak-anak dari para sahabat beliau, dan beliau dengan kedekatannya dengan anak-anak dan mencium mereka. Maka, sangat mengherankan kalau ada ayah yang tidak bisa dekat dengan anak-anaknya. Sangat mengherankan kalau ada ayah sepulang kerja begitu didekati oleh anak-anaknya, kemudian anak disuruh minggir disuruh menjauh dan sama sekali tidak ada kelembutan apalagi mencium mereka bergurau bercanda dengan mereka baru saja dekat atau mau mendekat anaknya sudah disuruh menjauh dengan alasan peninglah dengan alasan gerahlah dengan alasan capeklah seorang ayah atau orang tua semestinya letihnya, capeknya di luar rumah bekerja. Maka dengan pulang ke rumah, anak itu dijadikan sebagai hiburan. Dijadikan sebagai obat letih. Dengan mendekati mereka, mencium mereka, bergurau, bercanda, ketawa bermain dengan mereka. Kalaulah seorang ayah jaraknya jauh dengan anak-anaknya. Tidak dekat dengan mereka, tidak pernah bergurau, bercanda dengan mereka. Apalagi mencium mereka. Lantas bagaimana anak ayah Bisa didengarkan, mau didengarkan oleh anak-anaknya dari omongan orang tuanya. Ada sebelumnya yang kita sudah jelaskan: kewajiban orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat. Bagaimana mungkin itu akan terlaksana dengan baik? Omongannya, perintahnya akan didengarkan oleh anak-anaknya dengan baik Kalau orang tua tidak dekat dengan anaknya Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan, sebagai uswah bagi kita Dalam segala hal, dalam beragama ini Beliau mencontohkan kepada kita bagaimana kedekatan beliau kepada anak-anaknya kepada cucu-cucunya dan bahkan kepada anak kecil di, di masanya, di sekelilingnya. Beliau sangat dekat dengan anak-anak. Beliau bercanda, bergurau. Beliau sangat lemah-lembut dengan anak-anak. Ini bahkan kalau kita lihat tidak jarang dari orang tua. Jangankan anak orang lain anaknya sendiri tidak bisa dekat dengannya. Jangan men, jangankan mencium anak orang lain, anaknya sendiri mungkin dari bayinya sampai dewasanya masih bisa dihitung jari dia mencium anak-anaknya. Allah akbar, dan akhwati, Letih yang kita rasakan, penat yang kita alami saat bekerja di luar rumah, sekiranya anak-anak yang kita miliki ketika kita pulang ke rumah sebagai obat, sebagai penghibur bagi kesuntukan kita, kepenatan kita. Ketika kita bersama mereka di rumah, kita dengan bercanda, dengan bergurau, dengan mencium mereka, memeluk mereka, merangkul mereka. Inilah mesti sikap yang harus dimiliki oleh seorang ayah. Inilah yang mesti dimiliki, sikap yang dimiliki oleh seorang pendidik. Khususnya ketika mendidik anak-anaknya, harus dengan penah, penuh kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang, dan sangat dekat dengan mereka, Men merangkul mereka, memeluk mereka, mencium mereka, sehingga kita lihat di akhwati Wajar kalau seorang ayah atau ibu atau orang tua dekat dengan anak mereka, maka ketika ayah, ketika orang tua pergi berangkat kerja, tidak jarang anak itu akan ngikut. Maka ketika ayahnya, ketika orang tuanya pun ingin berangkat ke masjid salat lima waktu, ya tentunya anaknya akan ngikut. Sehingga tidak sulit bagi dia memerintahkan. Menyuruh anaknya. Apa yang ia ingin perintahkan anaknya. Untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan amal salat. Misalkan salat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika disuruh oleh ayahnya yang begitu dekat dengan anak-anaknya. Maka mereka pun akan dengan senang hati. Akan dengan mudah namun ketika ayah memiliki jarak tidak dekat dengan anak-anaknya bagaimana dia akan mudah menyuruh mereka untuk melakukan kebaikan. Kemudian kata Syekh, coba Anda perhatikan sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Beliau mengatakan dia ya gulam, U'allimuka kalimatin Dalam riwayat sebelumnya Ya gulam sammillah wa kul biyaminik Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita mengandung kecintaan beliau terhadap anak-anak dan menunjukkan kasih sayang beliau terhadap mereka. Kata-kata ya gudam, Ucapan beliau dengan kata-kata "iya" -kata, ini menggambarkan, menunjukkan akan kedekatan beliau, akan kecintaan beliau, akan kasih sayang beliau terhadap anak-anak. Gak langsung menyebutkan nama, tapi dengan memanggil, dengan panggilan sayang dengan panggilan kelemah lembutan. Wahai anak. Bukan pelan. Enggak. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam dalam bersikap terhadap anak kecil, dalam bersikap terhadap anak-anak yang mestinya kita sebagai umat beliau. Kita sebagai pengikut beliau. Yang mencontoh beliau, yang menjadikan beliau sebagai teladan. Juga bersikap atau memiliki sikap akhlak yang sama terhadap anak-anak dalam mendidik mereka. Bahkan Nabi SAW juga menggendong memberikan kunyah atau nama panggilan, nama julukan. Beliau SAW mengucapkan salam kepada anak kecil. Beliau juga menggendong putrinya, menggendong cucu-cucu beliau. Dan biasa Nabi SAW ketika datang ke rumah para sahabat dan mereka punya anak kecil. Maka para sahabat pun karena sudah tahu bagaimana kedekatan sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil tidak segan memberikan anak kecil mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau mencium putra-putri beliau beliau mencium cucu-cucu beliau dan juga beliau mencium cium anak-anak kecil yang dekat dengan beliau dari kanang dari anak dari para sahabatnya anak-anak dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mencium putranya Ibrahim bahkan saat beliau saat Ibrahim pun menghembuskan nafasnya saat wafat Beliau sallallahu alaihi wasallam mencium putranya Ibrahim disertai dengan kucuran tetesan air mata. Dan beliau menjelaskan kepada sahabat ciuman beliau air mata beliau adalah bukti kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya untuk putra-putrinya. Nah, ikhwani wa Anak putra-putri kita adalah darah daging kita. Sudah hal yang sangat layak, sudah hal yang sangat wajar kalau darah daging kita, sangat kita sayangi dan sangat kita cintai dan harus kita berlemah lembut dengan mereka. Kita harus dekat dengan mereka, harus kita berikan, kita nampakkan kasih sayang yang kita miliki terhadap anak-anak, terhadap putra-putri kita. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang ayah, inilah yang harus dimiliki seorang pendidik dalam mendidik anak-anak mereka. Adab yang ke-9. <tuh> Bersikap tegas ketika diperlukan. Sikap tegas bukan lawan dari ketidak sayang atau ketidakcintaan kepada anak kita, bukan. Tapi justru sebaliknya. Ketika dibutuhkan sikap tegas Terkadang justru dengan itulah kita menampakkan, memperlihatkan kasih sayang kita kepada anak. Sudah kita jelaskan saat menerangkan adab yang mewajibkan orang tua untuk memerintahkan anak mereka untuk sholat. Misalkan di pagi hari, ikhwan, anak, jangankan anak kecil, jangankan anak-anak, bahkan orang dewasa, orang besar, seperti kita pun, terkadang sangat sulit rasanya untuk bangun kalau kita menuruti kemauan kita. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita, bangun di pagi hari itu sangat sulit. Maka, kalau bukan ketegasan kita terhadap anak-anak kita, saat mereka masih kecil-kecil, usia tujuh tahun, delapan tahun, atau di usia di bawah sebelum mereka dewasa, tentunya akan luluh hati kita untuk tidak membangunkan mereka, kasihan, tapi itu bukan bentuk kasih sayang kita terhadap mereka. Justru dengan kita tidak memiliki sikap tegas saat memerintahkan saat membangunkan anak kita, misalkan untuk sholat, pada hakikatnya kita membiarkan mereka dalam sikap yang tidak baik. Dengan kita memiliki tega, ketegasan mereka kepada anak kita dalam membangunkan dalam menyuruh mereka sholat, sehingga. saat mereka nanti besar, saat mereka sudah wajib solat... sehingga solat itu sudah bukan lagi beban karena sudah menjadi kebiasaan bahkan tabiat baik mereka. Di sinilah diperlukan ikhwani wa akhwati bahwa ketika kita menyayangi, ketika kita sayang kepada cinta kepada anak-anak kita bukan berarti kita tidak boleh bersikap tegas. Yang tidak dibolehkan bersikap kasar. Ya. Beliau menjelaskan di sini, diperlukan sikap yang tegas karena orang yang merasa aman dari hukuman niscaya adabnya akan menjadi jelek. Kalau anak tidak pernah kita berikan hukuman enggak pernah kita marahi saat dia melakukan kesalahan misalkan sudah berumur 10 tahun tapi belum mau menegakkan salat masih dengan mudah meninggalkan salat lima waktu kemudian kita bersikap lembek tidak ada ketegasan dalam menyuruh dalam memerintahkan mereka untuk salat ya udah sehingga akan menjadi kebiasaan mereka untuk meninggalkan salat. Malas mereka untuk melakukan melaksanakan salat lima waktu. Tapi ketika kita memiliki ketegasan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika anak kita berusia misalkan 10 tahun tapi masih meninggalkan salat, berikan ketegasan untuk menghukum mereka dengan hukuman yang memberikan efek jerah agar mereka mau melaksanakan dari apa yang kita perintahkan. Dan ini sangat diperlukan untuk mentadib, untuk melatih mereka memiliki adab. Adab-adab yang baik. Maka oleh karena itu kata hendaknya seorang menunjukkan sikap tegas kepada anak dan istrinya jika hal itu diperlukan. Bukan hanya untuk anak ya. Seorang ayah tentunya memiliki suami, ah, istri. Seorang ayah memiliki anak-anak dan istrinya yang menjadi tanggung jawabnya untuk mendidik mereka. Khususnya, kalau bukan ketegasan kita sebagai suami, terkadang istri itu bisa lalai dengan kesibukan yang dimilikinya di rumah. Istri itu sangat, bahkan sangat disibukkan oleh urusan rumah tangga. Kita mengurusi anak, mengurusi pendidikan agama, anak mengurusi rumah tangga, mengurusi dapur, mengurusi kamar tidur, bahkan mengurusi kita saat kita berada di rumah. Dan istri tidak pen pernah mengenal jam kerja ikhwan. Apa pernah ketika kita minta sesuatu terhadap istri kita? Bang, ini enggak jam kerja, bang. Ambil sendiri, pernah hmm, enggak? Saat kita pulang kerja, saat kita... Bangun dari tidur, bahkan terkadang sudah kita dapati istri kita sudah kerja, lagi kerja ngurus anak kita. Saat kita pergi berangkat kerja, kita tinggalkan istri kita sedang kerja. Ketika kita kembali ke rumah, pulang dari kerja toh juga masih kita dapati istri kita sedang kerja. Bahkan saat kita beristirahat, istri kita tidak istirahat bersama kita. Mereka kerja. Saat kita bahkan mau tidur, istri kita pun masih kerja. Tidurkan ngeloni. Bahkan melayani suaminya. Kesibukan yang begitu ekstra banyak sekali ini, maka sudah pasti sedikit banyaknya akan melalaikan istri kita dari kewajibannya. Misal, sholatnya mungkin agak molor. Maka disinilah dibutuhkan sikap yang tegas dari seorang pemimpin rumah tangga, dari seorang suami terhadap istrinya agar memerintahkan mereka misalkan mengutamakan apa yang harus mereka dedikasikan ibadah kepada Allah taat ketaatan mereka kepada Allah di sini butuh ketegasan ikhwan bahkan terkadang mereka mungkin lala itu bukan ada unsur kesengajaan mereka tapi itulah kenyataan yang mereka rasakan maka sangat mengherankan ikhwan Kalau ada seorang suami malu Terhadap teman-temannya Kalau istrinya tidak menjadi wanita karir Ada seorang suami ketika ditanya istrimu kerjanya apa Dia dengan malu Dengan tidak enak hati mengatakan Oh istriku pengangguran Allah Akbar kalaulah kita yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga nggak akan sanggup kita ikhwan kalau laki yang katanya kuat yang katanya kokoh gagah coba gendong anak berapa jam kita tahan ikhwan ngeloni anak tahan ngasuh anak tahan saya kasih contoh lah, mungkin saat istri kita melahirkan, coba jangan ada yang membantu di rumah kita. Pekerjaan dapur atau pekerjaan rumah tangga biasa kan? Seorang suami, kalau istrinya melahirkan, dia cuti atau berhenti dulu kerja, cuti kerja wajar. Nah, selama sebelum istri bisa menghandle kembali pekerjaan rumah tangga, coba kita. Apa yang kita rasakan capeknya ikhwan. Itu baru berapa hari. Istri kita berapa tahun bersama kita ikhwan. Maka sekali lagi di sini sangat dibutuhkan sikap tegas yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap anak-anak dan istrinya dalam mendidik mereka bila itu diperlukan. Coba perhatikan kata Syekh di sini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sudah kita sampaikan kata beliau wa tribuhum wa abana'u sinin. Dan pukullah anak-anak kalian pada usia 10 tahun jika mereka tidak mau menegakkan salat. Rasulullah sallallahu tidak mau mendiamkan, membiarkan. niat. Padahal anak 10 tahun itu belum wajib sholat. Rata-rata anak kita sih belum belum dewasa umur 10 tahun. Apalagi yang laki-laki. Ya. Khususnya di negeri kita laki perempuan ya. Kita dapat di 10 tahun ya belum dewasa. Ya kan? Tapi agama kita memerintahkan mewajibkan bahkan kedua orang tuanya agar menyuruh bahkan dengan ketegasan agar anak itu menegakkan sholat dan menghukum anak-anak itu ketika mereka berusia 10 tahun tadi kalau mereka belum menegakkan sholat ini gambaran bagaimana ketegasan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam hal ini seorang ayah dalam mendidik putra putrinya harus dengan sikap ketegasan. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriatkan Imam At-Tabarani dan yang lainnya Nabi SAW bersabda aliqu as-sawta haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabun lahum Kata Nabi SAW, gantungkanlah sebuah cambuk cemeti di tempat yang dilihat oleh semua penghuni rumah. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ أَدَبٌ لَهُمْ Karena sesungguhnya hal itu dapat meluruskan adab mereka. Artinya, kalau Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menggantungkan cambuk cemeti, harus memberikan ketegasan kepada siapapun di dalam rumah yang menjadi kekuasaan kita. Yang menjadi tanggung jawab kita untuk mendidik mereka agar memberikan hukuman suatu ketegasan ketika mereka tidak berada dalam kebaikan. Kalau mereka menyimpang, kalau mereka lur, tidak lurus. Kalau mereka tidak baik, mereka tidak tunduk dan patuh dengan aturan Allah. Dan kita sudah peringatkan, sudah kita ajarkan, kita sudah didik mereka, belum juga maka di sini dibutuhkan suatu ketegasan dari seorang pendidik untuk memberikan hukuman kepada mereka. Di antara sikap tegas adalah melarang anak-anak melakukan sesuatu yang berbahaya untuk diri mereka, seperti membiarkan mereka bermain-main di jalan ketika Maghrib. Karena waktu itu syaitan berkeliaran dan mungkin akan mengganggu mereka. Akhwani akhwati dalam Islam, orang tua diperintahkan juga agar melarang anak-anaknya keluar rumah di saat sore hari, saat maghrib tiba. Rumah, pintu dan jendelanya diperintahkan agar ditutup Kemudian anak-anaknya diperintahkan agar tidak keluar rumah. Sebab, Kata Nabi SAW, Di waktu maghrib itu syaitan akan berkeliaran dan kekuatan mereka akan pulih. Sehingga akan dikhawatirkan kalau mereka keluar rumah. Maka syaitan-syaitan yang berkeliaran di luar rumah itu akan memutratkan dan mengganggu mereka lihat Nabi saw. memerintahkan kita agar melarang anak tidak keluar atau memerintahkan kita agar menahan anak-anak kita di saat waktu maghrib agar tidak keluar dari rumah. Nabi saw. bersabda dalam hadis yang diterangkan Imam Ahmad, Imam Hakim dan yang lainnya kata Nabi saw. احبسوا سبيانكم حتى تذهب فورة العشاء فإنه ساعة تختكر فيها الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهن له أنا أنا كليان أجر تدأ الرومة هنجا وقت مقرب Karena sesungguhnya pada waktu itu syaitan berkeliaran. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memerintahkan para orang tua agar menahan anak mereka untuk melakukan sesuatu yang dapat memudratkan mereka. Agar menahan anak-anak kita ketika anak kita melakukan sesuatu yang akan membahayakan, merugikan mereka. Tapi sangat disayangkan ikhwan akhwati pada hari ini. Banyak sekali pelanggaran dalam hal ini yang dilakukan banyak orang tua. Contoh. Ketika putra-putri mereka atau putrinya misalkan keluar rumah di malam hari bersama bahkan laki-laki aja nadia yang datang menjemput putrinya. Jangankan melarang bahkan dengan senang hati mempersilahkan laki-laki aja nadia itu untuk membawa putrinya keluar rumah. Allahu Akbar. Padahal wanita keluar rumah di malam hari ini sangat-sangat tidak layak dalam pandangan Islam. Apalagi bersama laki-laki aja Nabi. Tapi lihat hari ini, banyak orang tua yang dengan suka rela, dengan senang hati, dengan leganya mereka melepaskan putri mereka keluar rumah yang akan membahayakan kehormatan bahkan akan merusak kesucian putri mereka. Ini yang kita lihat hari ini. Bahkan tidak jarang orang tua menanyakan putri mereka mana pacarnya. Allah Akbar. Memang zaman ini sudah zaman yang begitu penuh dengan fitnah. Di mana banyak orang tua sudah tidak lagi memiliki kecemburuan terhadap putri-putri mereka saat keluar rumah bahkan di malam hari. Bahkan dengan senang hati, dengan leganya mereka mempersilahkan laki-laki lain membawa putrinya dari rumah untuk keluar rumah di malam hari, jangankan di malam hari, mestinya di siang hari pun tidak dibenarkan, tidak diizinkan seorang wanita bersama laki-laki lain keluar dari rumah kita. Begitu juga kalau kita punya putra, harus punya ketegasan, jangan pernah membawa wanita lain yang bukan mahramnya datang atau kembali ke rumah dengan seorang wanita. Adab yang ke-10 mengajarkan anak-anak ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat. Seorang pendidik atau seorang ayah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga haruslah mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada anak putra-putrinya ilmu agama mereka. Maka ketika seorang ayah tidak memiliki kesanggupan, tidak memiliki ilmu yang mumpuni untuk mengajari putra-putrinya ilmu agama, maka dia memiliki kewajiban untuk membawakan atau membawa anaknya, menyuruh anaknya belajar agama kepada yang ahli. Bukan membiarkannya. Dan bukan suatu aib juga ketika misalkan anak itu memiliki kebutuhan untuk belajar perkara duniawi. Misalkan sekarang ini sudah eranya digital. Kalau kita seorang ayah atau seorang tua memiliki kelapangan rezeki, di celah-celah anak kita belajar agama, dan kita tidak mampu mengajari mereka misalkan mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti komputer ya udah kita ajari atau kita bawa anak kita kita sekolahkan atau kita leskan komputer misalkan dan ini hal yang layak karena ini dibutuhkan oleh putra-putri kita Ingat sekali lagi. bukan suatu aib ketika kita mengajarkan putra-putri kita ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi yang ilmu itu dapat memberikan manfaat yang terpenting yang harus kita garis bawahi bahwa prioritas yang harus kita berikan kepada anak kita adalah ilmu agama mereka. Sebab tidak jarang ketika ilmu perkara duniawi kita suguhkan kepada anak kita, tapi tidak sebanding ya dengan ilmu agama justru memberikan mudarat atau membahayakan putra putri kita dengan ilmu duniawi yang tidak diberiki dengan ilmu agama. Syekh menjelaskan di sini mengajarkan anak-anak ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat termasuk perkara penting yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tua. Yakni berusaha untuk mengajarkan anak-anak mereka ilmu agama yang bermanfaat ya dan harus mereka ketahui. Artinya begini. Sudah selayaknya kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita mengutamakan atau memberikan pendidikan ilmu agama yang dibutuhkan yang cukup untuk putra putri kita dan tidak melalaikan juga mengajarkan mereka ilmu ilmu dunia yang bermanfaat karena dengan itu akan memudahkan bagi putra putri kita untuk Mendapatkan kehidupan-kehidupan dunia ini, kalau mereka hanya kita ajari ilmu agama, sementara sama sekali tidak memiliki ilmu-ilmu dunia yang mereka butuhkan. Lalu, bagaimana mereka bisa berikhtiar? Bagaimana mereka akan usaha? Bagaimana mereka bisa mencari nafkah? Demikian juga, menganjurkan mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia, kata beliau di sini, yang bermanfaat bagi mereka dan kaum Muslimin, serta terus mengingatkan agar mereka meluruskan niat. Ketika kita mengajarkan mereka ilmu dunia, ketika kita menyuruh mereka agar mencari ilmu-ilmu. Yang bermanfaat untuk urusan dunia harus kita ingatkan mereka, ikhwan mereka, meneluruskan mereka, mencari ilmu dunia hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dunia, agar jangan perkara urusan dunia melalaikan mereka dari mencari ilmu agama. Jangan pernah urusan dunia mereka melalaikan menghalangi mereka dari urusan akhirat mereka. Ini yang harus selalu diingatkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Adab yang ke-11. Bersabar dan berbuat baik terhadap anak perempuan. perkara ini yaitu sabar harus mendapat perhatian khusus karena banyak orang yang merasa sedih di saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan menganugerahkan seorang anak perempuan nah banyak orang ya kawan kalau dia diberikan anak perempuan dia tidak senang dia tidak merasa bangga, bahkan dia merasa sedih saat mendapatkan anak perempuan. Maka, di sini atau Islam mengingatkan kita bahwa apa yang Allah anugerahkan berupa anak, apakah itu laki-laki atau perempuan, sama saja, itu semua adalah merupakan anugerah. Dan amanah yang Allah berikan kepada kita, yang mesti yang harus kita jaga. Maka, ketika seorang ayah dianugerahi anak perempuan, di sini kita harus bersabar dan berbuat baik terhadap anak perempuan. Dan perlu juga kita ketahui bahwa anak perempuan itu mengurusnya, mendidiknya itu lebih dibutuhkan kesabaran dari mengurus dan mendidik anak laki-laki. Kemudian kata saya di sini, bahkan kondisi mereka mendekati kondisi yang telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ada dari umat ini ketika dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, mereka memiliki sikap yang tidak senang bahkan seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-58 Allah katakan wa idza ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan wajahnya menjadi hitam, marah, merah, padam. Dan dia sangat marah. <tuh> Bahkan saya pernah melihat langsung ketika dikabarkan anaknya yang lahir perempuan pingsan ayahnya. Karena ketidaksukaan, karena ketidakridoan Mendapatkan anak perempuan, sikap kurang menerima diberi anak perempuan ini merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sama, pada hakikatnya sama saja bahwa anak itu semuanya adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita pelihara dan jaga. Ikhwani wa pemirsa Salam TV dan pendengar radio Ar-Risalah rahimakumullah karena waktu kita yang singkat ini tidak mengizinkan untuk kita lanjutkan kembali pelajaran ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pelajaran ini atau adab yang ke 11 ini pada pertemuan berikutnya Insya Allah. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبالله تفقه الهلاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>